Berawal dari ucapan selamat Ivan Gunawan atas pertunangannya, juga Ruben Onsu yang bersedia menjadi pengisi acara di momen bahagia Iksan Tarore dan Denada Tambunan dikabarkan telah menjalani pertunangan. Inilah berita heboh pertama dalam Intense Update hari ini. Pasangan kekasih Denada Tambunan dan Iksan Tarore direpotkan dengan postingan foto di media sosial yang menampilkan keduanya dan keluarga inti berpakaian formal. Tampak dalam foto tersebut di mana Denada memakai gaun cantik, sementara Iksan memakai setelan jas dengan dasi kupu-kupu. Pasangan yang bak pengantin ini pun diapit orang tua masing-masing. Sementara itu Syakira Putri Denada pun tampak ikut berada di dalam foto yang disebut-sebut sebagai momen acara lamaran Iksan terhadap Denada. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi? Benarkah Denada dan Iksan membenarkan rumor yang beredar luas bahwa keduanya telah bertunangan? Lalu jika tak benar, mengapa Ivan Gunawan sampai memberi ucapan selamat dan acara tunangan berjalan lancar? Kalau yang fotonya acara tunangan itu kita lagi syuting bareng. Kita lagi syuting bareng dan memang adegannya adalah acara ijab kobwa. Itu kita lagi ada acara di salah satu stasiun TV. Kita acara bareng dan kebetulan memang dihadirkan semuanya. Makanya saya juga surprise, Dena juga surprise. Kaget, karena nggak tahu bahwa Mama akan diundang dan Mama juga akan datang. Jadi kayak, akhirnya udahlah kita fotonya sekalian. Ya itu kan ucapan yang baik ya, dan juga ya udahlah kalau doa yang baik lah, siapa aja yang mau ngasih kita doa yang baik, dan tahu memang buat kebaik, maksudnya buat kebahagiaan, buat kebaikan, why not gitu. Selanjutnya dalam foto yang lain di mana hanya tampak Denada dan Iksan, artis Ruben Onsu ikut menyumbangkan komentar. Dalam komentarnya Ruben menyatakan siap menjadi pengisi acara di hari yang telah ditentukan tanpa menyebut momen apa yang sedang dimaksud. Benarkah Iksan dan Denada telah menetapkan hari pernikahan mereka di mana Ruben Onsu telah ditunjuk untuk menjadi master of ceremony? Benarkah pula Denada dan Iksan telah fitting baju pengantin? Gak ada yang ragu kan, kita berdua lagi sama-sama nabung, sama nyangkul. Apa yang diraguin? Apa yang diraguin, Bu? Gak ada. Apa Bu yang diraguin? Coba. Gak. Coba ngomong sekarang. Gak. Tapi rencana tahun ini kan? Hai. Pokoknya kalau misalnya udah ada apa-apa yang sifatnya membahagiakan, kabar yang menyenangkan, apalagi yang seperti itu, pasti kita akan share. Kalau fitting betul, kita melakukan beberapa fitting di beberapa teman-teman desainer. Memang betul ada fitting bersama desainer, salah satu desainer baju pengantin juga di Indonesia. Jodoh, maut, segala macam itu kan udah diatur sama Allah. Jadi yang nggak takut diambil sama orang lah, ngapain takut? Kalau mau jodoh pasti dideketin, benar nggak, Bu? Iya. Jika Denada Tambunan dan Iksan Tarore memperlihatkan sinyal-sinyal akan segera meresmikan hubungan mereka dalam ikatan suci pernikahan, lain halnya dengan pasangan Glenn Fredly dan Aura Kasih. Sempat lewati fase putus nyambung, kabar terbaru penyanyi romantis berdarah Ambon itu telah memutuskan lagi hubungan asmaranya dengan Aura Kasih. Benarkah Glenn tak terima karena kabar Aura Kasih menduakan hatinya dengan seorang pria pengusaha? Apa ya? Gue juga bingung. Ya, yang jelas kita akan baik aja, akan baik. Dan berita dalam Intense Update berikutnya, di bawah sosok bocah yang belakangan mendadak terkenal di media sosial. Siapa lagi kalau bukan bocah Tatan yang menyedot perhatian netizen karena aksi-aksi dan tingkah lucunya saat direkam oleh sang kakak. Mendadak mendulang popularitas karena lucu dan disukai banyak orang, Tatan pun kini memiliki jutaan followers di Instagram. Namun tak hanya di media sosial, wajah Tatan pun mulai familiar ketika berjalan di ruang publik seperti pusat perbelanjaan. Seperti apa Tatan yang kini mulai dikenal banyak orang dan banyak yang memintanya untuk berfoto?
Ini apa? Ini apa, Dek? Oke, buat dulu. Udah, bye-bye dulu. Thank you, ya. Jujur sih saya seneng ya, seneng sekaligus kaget sih, karena gak akan ngira. Gak diajarin, aku juga bingung. Aku kan sebenarnya bukan kakak kandung ya, jadi kalau main ke rumah ada aja gitu yang baru emang bisa sendiri gitu. Mungkin nonton TV, dengerin apa gitu, dia dengerin. Jadi pinter sendiri aja gitu, gak tahu. Sempat memperlihatkan ketakutannya saat berhadapan langsung dengan media serta penggemar, Tatan yang lucu makin berani berhadapan dengan penggemar. Bahkan ketika para penggemar menyapa, Tatan pun membalas sapaan penggemar dengan ramah, lengkap dengan tingkah lucunya. Lantas benarkah Tatan mulai memperlihatkan auranya sebagai idola baru, di mana ia pun mulai menikmati ketika para penggemar meminta untuk berfoto bersama. Kalau itu ya benar, cuma kayak fokus utamanya tuh nggak ke situ kayak gitu loh. Fokus utamanya tetap kayak kita upload ya biar semua orang tahu lah kalau Tatan itu lucu gitu. Saya juga kan maksudnya dari keluarga yang nggak susah gitu ya maksudnya. Jadi bukan tujuan utamanya bukan untuk cari uang dari bikin Instagram Tatan gitu. Nggak ada tujuan jadi selebgram sebenarnya. Cuma ya puji Tuhan kalau orang-orang suka gitu. Sementara itu kisah tersendiri dibawa putri kecil Fania Atabina, anak angkat Vena Melinda yang menerima kado spesial dari sang ibu angkat di hari Valentine. Benarkah Vena menghadiahkan kamar mewah khusus kepada Fania? Seperti apa pula keseruan ketika Vena membawa anak angkatnya memburu kado spesial Valentine? Simak sesaat lagi hanya di Intense. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Demi kasih sayangnya kepada Fania, bayi angkatnya yang dulu ditemukan di toilet sebuah masjid, Vena Melinda pun menunjukkan kasih sayangnya di momen Valentine. Tak hanya membeli kado spesial, seperti apa kamar bayi nan mewah yang sudah disiapkan oleh Vena untuk bayi angkatnya? Dan benarkah perjuangan Vena untuk sah secara resmi menjadi orang tua Fania pun tinggal satu langkah lagi menjalani sidang?